Selamat pagi, berikut untuk pengujian kit inverter 8 MOSFET 24 volt sebelum kami kirim ke customer. Kemudian di sini untuk nomor pesanannya. Dan langsung saja kita akan uji di sini. Sebelum saya uji dengan menggunakan beban, saya perlihatkan untuk settingan batas atas, batas bawah, dan kembali on-nya. Di sini langkah pertama, saya akan nyalakan inverternya terlebih dahulu. Di sini saya nyalakan. Ya, di sini setelah inverter menyala, kemudian saya akan naikkan tegangannya untuk lihatkan settingan batas atasnya. Ini 30 volt, inverter off untuk settingan batas atas, kemudian saya akan turunkan tegangannya untuk lihatkan settingan batas bawahnya. Di tegangan 21 volt, di sini inverter off untuk settingan batas bawah. Kemudian inverter akan kembali hidup di tegangan 24 volt, di sini inverter kembali hidup. Dan untuk selanjutnya, di sini kita akan ujikan beban. Di sini saya menggunakan beban pemanas ini untuk mengujinya. Jadi sini langsung saja kita akan nyalakan baterainya. Jadi sini saya akan bebani dengan menggunakan beban pemanas terlebih dahulu di sini. Terbaca hingga 100 watt, saya tambah lagi di sini menjadi masih sama ya 134 di sini. Saya tambah di sini 200 watt, saya tambah lagi 400, saya tambah di sini dengan menggunakan beban pemanas menjadi 900 ya. Kemudian kita ganti atau kita tambahkan dengan menggunakan beban setrika di sini. Jadi di sini saya tambahkan beban setrika dan terbaca hingga 400, saya tambah di sini menjadi 900 ya, saya tambah 1000 watt, saya tambah 100. Nah, ketika di tegangan 1100 inverter off karena ada kelebihan beban, dan setelah beberapa detik inverter akan hidup kembali. Ya, ini dia, inverter sudah hidup kembali. Mungkin cukup sekian pengujian sebelum kami kirim. Terima kasih.